soalan saya tadi, sedekah subuh tapi diberi pada ibu bapa atau keluarga terdekat yang susah, afdal. Sedekah kepada ahli keluarga terdekat paling afdal. Kalau ibu bapa kita susah, adik-beradik susah, ada sepupu sepapat susah, tok sedara susah, mak sedara susah, adik-beradik yang susah, suami yang susah, subhanallah, anak yang susah, anak susah walaupun dah kahwin, dah ada kerja tapi anak kita susah, sedekah kepada ahli keluarga sangat afdal. Itu lebih utama. Subhanallah, ini disebut satu hadis Nabi SAW, peringatan Nabi, sesungguhnya Allah enggan memandang siapa yang bersedekah kepada yang jauh dan tidak memberi kepada yang dekat yang memerlukan. Dia ada ahli keluarga dia yang susah tapi dia tak nak bagi. Sebab dia kata, ah, dulu tak nak tolong masa aku susah. Ada sepupu ke adik-beradik tahu susah tapi tak nak tolong. Suami susah tak nak tolong. Tapi orang luar tolong, jauh tolong, bagi madrasah, bagi sana. Tapi ada keluarga susah. Nabi kata Allah enggan memandang sedekah orang yang menolong orang yang jauh tapi tidak menolong ahli keluarga yang terdekat yang susah. Jadi subhanallah, afdal tolong ahli keluarga. Saya kira dalam musim COVID ni, kalau semua orang ada kesedaran ni, tak ada fakir miskin. Kalau semua ahli keluarga tolong ahli keluarga yang susah, sudah tentu tidak ada asnaf fakir miskin yang terbiar. Sebab semua asnaf fakir miskin kebanyakannya ahli keluarga, tapi ahli keluarga yang tidak mahu membantu. Kalau semua tolong menolong ahli keluarga sendiri, insyaAllah semua fakir miskin asnaf akan terbela. Wallahu a'lam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.